Universitas Pattimura kembali melaksanakan rapat terbuka luar biasa Senat Universitas Pattimura dalam rangka wisuda sarjana, profesi, magister, doktor, dan program studi di luar kampus utama Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya periode kedua tahun 2020 berlangsung di Auditorium Empati Selasa 15 Desember 2020. Wisuda kali ini terdiri dari sarjana strata 1 sebanyak 1.400 lulusan, sarjana strata 2 102 lulusan, dan doktor sebanyak 5 lulusan. Selain itu, Unpati juga melakukan wisuda untuk lulusan profesi dokter sebanyak 10 orang dan profesi guru sebanyak 29 orang. Dalam surat keputusan rektor juga ditetapkan jumlah lulusan dengan predikat cum laude atau lulusan terbaik sebanyak 84 orang dan berhak menerima sertifikat penghargaan. Ya, jadi kegiatan wisuda periode kedua tanggal 24 Desember tahun 2020 ini meluluskan 1.547 lulusan baik S1, S2, S3 dan guru profesional termasuk lulusan fakultas kedokteran, dan diharapkan mereka mampu untuk berkompetisi di dalam masyarakat dengan berinovasi, berkreativitas dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, karena saat ini tidak mungkin semua orang bekerja di pemerintah. Dan itu saya mengharapkan semuanya yang punya kemampuan IT, kemampuan berbisnis, mulai melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik di masa depan. Kalau tidak, mereka akan menunggu lama mendapatkan pekerjaan. Dan dengan kondisi pandemik ini diharapkan mereka lebih inovatif dan kreatif. Ya, jadi sejak hari ini Universitas Pattimura telah meluncing televisi, radio, dan koran online yang disebut dengan Pattimura Media Group. Tiga media ini akan dimanfaatkan oleh sivitas akademika termasuk masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas, mensosialisasikan berbagai temuan, dan juga mensosialisasikan berbagai aktivitas kegiatan di Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Pattimura. Hal ini dilaksanakan mengingat kondisi Provinsi Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau sulit untuk dijangkau dengan berbagai kendaraan yang ada saat ini, transportasi saat ini. Oleh karena itu, kami membuat ini untuk mensosialisasikan seluruh aktivitas yang ada di Universitas Pattimura, dan hal ini juga dimintakan seluruh alumni dan juga anggota masyarakat yang terlibat termasuk para orang tua yang bisa menyampaikan ide, gagasan dalam rangka pengembangan universitas ini ke depan.